pejabat menteri pendidikan tinggi, boleh saya bantu? Baiklah, saya akan maklumkan kepada Datuk Seri. Datuk Seri, semua pelajar sudah bersedia. Shall we? Baiklah. Hai, selamat datang ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita ada 20 universiti awam, 34 politeknik, 94 college community dan lebih 500 IPTS di seluruh negara. Kita juga ada... Ayo! Buat apa tu, Mary? Ayo, saya cukup stres lah. Tengok orang komen pasal sistem pendidikan tinggi. Asyik kritik saja. Siapa? The keyboard warriors lah. Tak apa, Mary. Jangan stres-stres. Relax je. Tekan je link ni. Ha, kamu. Tengok ini. Tagline Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu Soaring Upwards lahir kerana sistem pendidikan tinggi negara sedang mengorak langkah yang positif di peringkat dunia. Dalam QS World Ranking tahun 2015, Universiti Malaya berjaya menempatkan diri dalam kelompok 150 universiti terbaik di dunia. Universiti Sains Malaysia dan Universiti Putra Malaysia pula turut berjaya meningkatkan ranking selama 3 tahun berturut-turut. Kejayaan ini turut diikuti oleh universiti awam yang lain. Daripada hampir 30,000 universiti seluruh dunia, 5 universiti awam berstatus pendidikan di Malaysia tersenarai dalam top 1%. Universiti-universiti ini juga berjaya mengatasi universiti terkemuka dunia yang lain. Kementerian menyasarkan 2 universiti tempatan akan berjaya tersenarai dalam kelompok 100 terbaik dunia menjelang tahun 2025. Bukan itu sahaja, 4 buah universiti kita iaitu USM, UTM, UKM dan UPM berjaya tersenarai dalam World's Top 50 Under 50. Dari segi bidang pengajian, 3 mata pelajaran dari UM dan USM tersenarai dalam top 50 di dunia. Malah, penerbitan kertas penyelidikan tertinggi dalam bidang pembangkang dan kewangan Islam dunia datangnya dari UIAM dan juga INSEAD. Universiti-universiti di Malaysia juga memiliki bidang kepakaran yang tersendiri dan tidak kurang hebatnya. Institusi Pendidikan Tinggi Swasta atau IPTS juga tidak kurang hebatnya dengan peningkatan ranking saban tahun. Kita juga memiliki kepakaran akademik yang hebat dan terkenal di peringkat dunia termasuk World's Most Influential Scientific Minds yang menjamin kualiti pendidikan yang ditawarkan kepada pelajar. Pencapaian mahasiswa kita juga amat membanggakan dan pelbagai kejayaan di peringkat antarabangsa telah kita capai. Antaranya, dalam bidang debat, di mana pelajar kita berjaya menang pertandingan di University Cambridge, United Kingdom dan juga di Australia. Dalam bidang sukan, di mana pelajar kita mengharumkan nama negara di Olympic Games. Kita lihat pelajar juga memberi sumbangan kepada masyarakat menerusi bidang kesukarelawanan dengan pelibatan badan-badan seperti YSP. Hai, Guana. Power up. Tapi jangan lupa dapatkan update terkini Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Facebook Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan jangan lupa like and share. Kalau nak tahu lagi banyak lagi, bacalah buku Soaring Upwards ini. Semua perubahan dan pembaharuan ini adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi. Pelan ini menggariskan 10 fokus utama untuk melonjakkan sistem pendidikan negara. Dilakukan untuk siapa? Ialah dilakukan untuk generasi yang akan datang, untuk anda semua. Selain juga, kami di Kementerian ada beberapa inisiatif baru seperti Integrated CGPA, CEO Faculty dan juga 2U, 2I. Semua untuk anda. Welcome to Higher Education.
stay cool and happening. Tahniah, anda sekarang siswa-siswi di Menara Gading. Syabas, make a difference. Trust me, this will be the best years of your... Tahniah dan syabas kepada yang berjaya mendapat tempat di Institut Pendidikan Tinggi Negara. Bersyukur kita kerana diberi tempat untuk terus belajar. Enjoy your moment as student. Tapi jangan lupa, prestasi akademik perlu baik. Kerana andalah merupakan harapan negara, harapan generasi akan datang agar kita terus soaring upwards.